Batamin. Anak Batamin. Sikit ya Allah, ini banyak yang kita pakai. Datang jamal lagi. Silakan sikit, silakan sikit. I'm so sorry ya, sebenarnya I datang jalan-jalan cari makan. So you all serbu untuk terkejut. Bukan Tuan, you pulang ke video yang dia menjahannamkan. Oh, semalam. Jadi minta. Okay, first Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, first saya nak minta maaf pada rakan-rakan media. Saya tahu ramai ni, tapi ramai yang panas dengan saya. Jadi saya kena minta maaf dulu, alang-alang kan. Sebab saya dah selalu minta maaf, tapi macam tu juga ada yang panas dengan Nazlan Ali. Tak apalah, saya halalkan. Tapi Perhimpunan Agung PAU ni, bukan PAU orang ya, PAU UMNO. It's my first time to attend. Thank you to Dato' Sri Jamal Yunus yang mengajak saya. Thank you to Secretary Dato' Razali Ibrahim yang merencanakan benda-benda ini. Thank you to Secretary 2PM Dato' Sri Jalani. This is three men yang saya baru kenal semalam. Saya terkejut. Walaupun saya ingat orang biasa, badai asam berdi. Jadi benda tu saya tak sangka rakaman video saya, back to your question, menjadi viral dalam masa kurang 2 jam. Jadi terima kasihlah pada siapa yang memviralkan video tu. Kalau kata video tu dibuat atas dasar apa, saya harus nyatakan itulah hadiah saya untuk Datuk Seri Najib. Menjelang PRU14, kita hashtag jahannamkan Azmi. So go for it. Jangan ingat saya berpura-pura. Jangan ingat saya dapat apa dedak. Saya baru UMNO. Saya dibayar juta-juta. No. Saya kata tak ada, tak ada. Allah yang mengaturkan. Sebab saya dah lama dendam dengan Seko Bangkai ni. Minta maaf lah. Tapi dia melampau-lampau. Dia melupa apa amanah arwah Haji Ali. Orang sehebat Tan Sri Noh pun dia nak against. Apa masalah dia? Please lah. Respect lah orang-orang lama sikit. So kalau kau ingat kau macam besar, kau hebat, biar aku jatuhkan. Menteri lain tak berani jatuhkan kan? Mari sini aku jatuhkan. Ada soalan lagi? Bukti-bukti tu sudah dibawa bersama kepada... Okeylah, orang kata soalan bukti ni, Dato' Sri saya persilakan. He's the man yang banyak memberi saya semangat, Dato'. Terima kasih Dato' yang patut cakap. Saya bukan bis. Dato' cakap dulu kan? Kata saya tak hormat Dato'. Tapi Dato' cakap dulu. So, Alhamdulillah, terima kasih ya. Hasrat saya untuk menjadikan saudara Diva ataupun Azwan Ali ini sebagai wakil calon saya untuk saya bertanding di Bukit Antarabangsa N19 akhirnya menjadi kenyataan. Saya bincang dan beliau pun setuju menjadi wakil calon saya untuk di Bukit Antarabangsa, dan beliau telah pun menunjukkan harapan supaya Bukit Antarabangsa dapat ditawan. Yes, insyaAllah. Mengalahkan Azmin Ali, Menteri Besar Selangor di sana. Dan harap Azmin Ali jangan lari daripada Bukit Antarabangsa dan Parlimen Gombak. Ini pendedahan Datuk Seri. Maafkan saya. Saya belum bercerita kat Datuk Seri. Sebab saya simpan selama 5 tahun. Ya? Pilihan raya berapa 5 tahun? Ya. Saya rasa Datuk Seri Najib very smart leader sebab dia simpan sampai 5 tahun. Ada dia kisah why border. Kan? Jadi dia puas sampai 5 tahun. So you backdated 5 years. You boleh tulis apa jenis abang kau menang besar, aku jual maruah aku. Sebagai artis, aku hilang job. RTM bail aku. Tulis. You know, sebab saya datang macam ni, berdiri di belakang Azmin Ali di Sungai Pusu. Maaf saya sebab, sebab saya ingat sejarah tu. Kerana gambar sekeping, belum ada IG, belum ada viral, nyawa saya gone. Saya hilang banyak job. Saya tak ada job. Yes, saya tak ada job. Jadi saya dedahkan kerana Bangkai ni. Tapi bila dia menang besar, you boleh tanya Ifah Raziah. Antara saksi, you boleh tanya Fazli Zainal yang bersama menanti keputusan malam tu. Bila dia menang besar, sampai sudah, sampai hari ni saya tak dapat SMS daripada seorang yang bernama Azmin Ali. Itulah dendam saya bermula balik pada dia. Terima kasih banyak-banyak. Saya maaf saya terpaksa lepaskan benda tu. Sebab itulah orang tak tahu perangai busuk Azmin Ali ni. Dia tidak menghargai orang. Dia menghargai orang-orang yang dia boleh songlap. Maaf cakap lah. Kalau orang macam saya yang sanjung dia pun dia tak parah. Bayangkanlah apa jenis abang. Perlukah saya menyokong dia lagi? 5 tahun you.
sikit punya ni ke, saya hilang segala maruah saya, show saya. Jadi saya minta maaf dedahkan benda ni sebab there is dendam saya bermula pada dia. And now habis, Tuhan tu tunjuk. Terima kasih Datuk kerana peluang ini, sebab saya rasa pendedahan ini kalau blogger tulis ke apa, biar dia baca. Dia tak pernah terima kasih pada saya. Kenapa Azmi buat macam tu? Ah, you jangan tanya saya. You bayangkan seorang bernama Azmin Ali. Kita ucap tahniah, menang besar. Kita gadai maruah kita ya. Kita pergi ambil gambar tu, semua orang kutuk saya. Mengapa saya bodoh pergi ambil gambar macam tu? Awak tu artis, berdiri belakang bendera-bendera pembangkang. Gone, man. Serius? Saya berdiri di belakang bendera-bendera dia. Masa tu disokong kuat oleh PAS. Saya ingat lagi, berjuta penyokong PAS belakang saya. Ha, imagine lah, saya dah rugi banyak. Bertahun saya tak ada job kerana dia. Ha, tak apalah. Now Tuhan balas balik. Itu je saya nak cakap antara detik yang benar-benar menyinggung saya dan saya berdendam dengan seorang bernama Azmin Ali. Kau tunggu. It happen now. Alhamdulillah. Okay, hashtag. Apa saya? Hashtag jahannamkan Azmin. Saya harap Dato' Sri tolong komen. He was smiling. Dia tak ada kena-mengena dengan itu hashtag. Ya, saya dedahkan. Dato' tidak involve. Saya yang create. You can comment apa reaksi dia. Bagi saya, hashtag itu adalah hashtag daripada idea yang betul-betul bernas daripada saudara. Terima kasih Dato' Sri. Dan itu adalah ilham beliau sendiri yang beliau terjemahkan dengan apa yang besar itu sendiri. Bagi saya, mungkin saya tidak mengetahui tentang sejarah latar belakang Azmin Ali ini, ya. Tetapi saudara Azwan, ya, daripada kecil lagi bersama dia, bersama serumah, jadi dia tahu siapakah sebenarnya Azmin Ali. Jadi sebab itulah, ya, apabila saya ingin mengumumkan untuk bertanding di Bukit Antarabangsa, ya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Azwan Ali kerana sudi ingin bersama-sama dengan saya untuk, ya, memerangi kemunafikan seperti hashtag. Yes. Kemunafikan. Sebenarnya personally, macam Datuk Sri cakap betul, hanya Jauhari mengenal Manikam. Saya harap wartawan ingat itu pesanan orang-orang tua kita. Kalau you tidak sebantal dengan dia, you tak tahu dia, tolong jangan sebarkan fitnah kepada mana-mana nama artis, Perdana Menteri, menteri, pembangkang atau siapa saja. Kita hormat orang tu. Jangan pandai-pandai buat cerita sebab you don't have evidence. But saya bertahun simpan rahsia Azmin Ali. So now, insyaAllah, satu demi satu saya akan dedahkan. Mau dia tahu siapa Azwan Ali. Setakat ni video tu ada dia komen tak? No, dia tak berani. Dan Datuk Sri, kita ada tambah semalam. Saya ada buat. Datuk Sri dia tak campur, ya. Dia senyum saja. Ni Lilah cakap. Saya mencabar. Ini pun satu latest news to all press, all members of the media, bloggers. Thank you so much. Yang terbaru, Azwan Ali mencabar Menteri Besar Selangor untuk sumpah laknat. Sebab now dah Sheila Amin pun dah buat sumpah laknat. Kau dah kenapa takut buat sumpah laknat? Mari sini. Mari sini aku cabar kau. Buat sumpah laknat. Dan itu harus berlangsung dalam sebuah masjid, bersaksikan 7 imam. Syarat saya, bukan syarat dia. Dan boleh saya terima. Untuk semua rahsia dia, dia terus menafikan. You tahu dia punya style. Nafi itu, nafi ini, nafi itu, nafi ini. Salah satunya mungkinlah es krim dalam toilet. Yes. Sorry. Yes. Betul ke? Saya harus dedahkan. Ada seorang wartawan melemel. Melemel. Wartawan yang ada hari ini, saya tak tahu agenda Daily Malaysia Kini apa juga ni, macam-macam nama. Tapi kalau you check what is melemel, you can check, ya. One of the earliest English press. Ada rahsia tentang MB Selangor. Saya takkan dedahkan sekarang. You can cari wartawan tu sampai dapat. Kalau you jumpa, you tanya dia siapa Azmin Ali. Okay, thank you. Thank you. Sorry, kenapa sekarang, eh? Kenapa sekarang baru nak dedahkan? Kan saya kata saya dah puas bersabar 5 tahun. Haruskah aku berdiam dengan perangai dia mencucuk adik-beradik, mencaci hina nama saya depan saya, termongih-mongih depan wartawan. Oh, saya rasa inilah, wah, cakap bukan main lagi. Lepas tu kau cakap macam pondan lorong dekat mak arwah mak. You nak diam? Please. You want to diam when you, abang you kutuk you to arwah mak. Ha? Then sekarang baru saya dapat tahu semua cerita tu, terbukti. You boleh korek lah kubur mak arwah mak Tom. Check apa dia cakap. Tapi saya tak fikir mak saya memfitrah. Saya tahu arwah mak saya macam mana. Jadi saya sumpah laknat Azmin Ali. Kau cabar. Betul tak kau cakap macam tu dengan arwah mak? Depan aku bukan main lagi.
Kau tunggu. Datuk, sorry Datuk. Sejauh mana Azwan Ali membantu Datuk merampas Selangor? Barisan Nasional merampas Selangor? Bagi saya, kita memerlukan semua orang. Semua orang di dalam negeri Selangor ini. Saya tahu tentang apa yang berlaku terhadap manifesto dua penggal oleh kerajaan negeri Selangor yang tidak ditunaikan. Dan sekarang ini, satu demi satu, rakyat negeri Selangor akan keluar bersama-sama dengan Barisan Nasional untuk menyokong Barisan Nasional untuk PRU yang akan datang. Bukan setakat. Hari ini, sebagai satu contoh, ini baru seorang. Berjuta-juta orang lagi rakyat negeri Selangor, insyaAllah, akan kembali kepada pangkuan Barisan Nasional dan akan terus memberi sokongan kepada Barisan Nasional dan terutamanya kepada pucuk pimpinan parti iaitu Yang Amat Berhormat Tuan Menteri. Terima kasih rakan-rakan media, bloggers. God bless you all. Thank you. Hashtag Jahanamkan Azmin. Ada soalan tambahan you? Ada soalan tambahan. Soalan tambahan pasal Rupiah Filda. Okey, ada lagi. Okay, ya. Jawapan saya. Jawapan untuk tentang soalan Kumi Afilda. Adakah bersama siapa? Jawapannya hashtag house the ideal fitri. So. Yo, okay. House the ideal fitri. Hashtag. I'm so sorry ya, sebenarnya I datang jalan-jalan cari makan. So you all serbu untuk terkejut. Bukan sebab you pulang ke video yang dia menjahanamkan. Oh, semalam. Jadi minta. Okay, first Assalamualaikum. Okay, first saya nak minta maaf pada rakan-rakan media. Saya tahu ramai ni, tapi ramai orang lama sikit. So, kalau kau ingat kau menteri besar, kau hebat, biar aku jatuhkan. Menteri lain tak berani jatuhkan kan? Ramai sini aku jatuhkan. Ada soalan lagi? Bukti-bukti tu sudah dibawa bersama kepada... Okeylah, orang kata soalan bukti ni. Datuk Seri, saya persilakan. He's the man yang banyak memberi saya semangat, Datuk. Terima kasih, Datuk yang patut cakap. Saya bukan bis. Datuk cakap dulu. Kan? Kata saya tak hormat Datuk. Tapi Datuk cakap dulu. So, Alhamdulillah. Terima kasih ya. Hasrat saya untuk menjadikan saudara Diva ataupun Azwan Ali ini sebagai wakil calon saya untuk saya bertanding di Bukit Antarabangsa PAN19 akhirnya menjadi kenyataan. Terima kasih dan Datuk beliau pun setuju. Yang panas dengan saya, jadi saya kena minta maaf dulu alang-alang kan. Sebab saya dah selalu minta maaf, tapi macam tu juga ada yang panas dengan Azwan Ali. Tak apalah, saya halalkan. Tapi Perhimpunan Agung PAU ni, bukan PAU orang ya, PAU UMNO, it's my first time to attend. Thank you to Datuk Seri Jamal Yunus yang mengajak saya. Thank you to Secretary Datuk Razali Ibrahim yang merencanakan benda-benda ini. Thank you to Secretary 2PM Datuk Seri Jalani. This is three men yang saya baru kenal semalam. Saya terkejut. Walaupun saya ingat orang biasa, but they are somebody. Jadi benda tu saya tak sangka rakaman video saya, back to your question, menjadi viral dalam masa kurang 2 jam. Yeah. Jadi terima kasihlah pada siapa yang memviralkan video tu. Kalau kata video tu dibuat atas dasar apa, saya harus nyatakan itulah. Itulah hadiah saya untuk Datuk Seri Najib. Menjelang PRU14, kita hashtag jahanamkan Azmin. So, go for it. Jangan ingat saya berpura-pura. Jangan ingat saya dapat apa dedak. Saya baru UMNO. Saya dibayar juta-juta. No. Saya kata tak ada, tak ada. Allah yang mengaturkan. Sebab saya dah lama dendam dengan Seko Bangkai ni. Minta maaf lah. Tapi dia melampau-lampau. Dia melupa apa amanah arwah Haji Ali. Orang sehebat Tan Sri Noh pun dia nak against. Apa masalah dia? Please lah. Respect lah. Jadi wakil calon saya untuk di Bukit Antarabangsa. Dan beliau telah pun menunjukkan ya, harapan supaya Bukit Antarabangsa dapat ditawan
Yes, insyaAllah. Mengalahkan Azmin Ali, Menteri Besar Selangor di sana. Dan harap Azmin Ali jangan lari daripada Bukit Antarabangsa dan Parlimen Gombak. Ini pendedahan Datuk Seri. Maafkan saya. Saya belum bercerita kat Datuk Seri. Sebab saya simpan selama 5 tahun ni. Pilihan raya berapa 5 tahun? Ya. Saya rasa Datuk Seri Najib very smart leader sebab dia simpan sampai 5 tahun. Ada dia kisah wife order. Kan? Jadi dia puas sampai 5 tahun. So you backdated 5 years.